Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami, channel Dunia Fauna. Teman-teman, ternyata di dunia ini bukan cuma belut listrik yang mempunyai sengatan listrik yang mematikan. Jenis ikan pari yang ada di foto ini juga mempunyai sengatan listrik yang mencapai 220 volt. Jenis ikan pari apakah ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Pari ini adalah pari listrik atau dikenal dengan nama ilmiah Torpediniformes. Pari listrik merupakan salah satu spesies ikan pari yang berada di lautan. Pari listrik memiliki dua jenis famili, yaitu Narcinidae dan Torpedo. Pari listrik juga terdiri dari beberapa spesies hingga 69 spesies pari di lautan yang termasuk ke dalam jenis pari listrik. Pari listrik lebih banyak ditemukan di perairan dangkal. Pari listrik memiliki panjang tubuh berkisar antara 30 cm hingga 2 meter. Mereka memiliki kulit yang lembut dan halus serta memiliki kepala dan sirip dada. Ikan pari listrik memiliki bentuk tubuh yang bulat serta memiliki cakram yang lonjong dengan ekor pendek yang besar. Mereka juga memiliki organ listrik yang berbentuk ginjal yang dapat dilihat pada kedua sisi kepada ikan pari. Organ tersebut dapat menghasilkan serta mengontrol muatan listrik pada ikan pari. Mereka dapat mengeluarkan muatan listrik antara 8 hingga 220 volt tergantung dengan spesiesnya. Biasanya mereka menggunakan muatan listrik yang dimilikinya untuk menangkap mangsa serta melindungi dirinya dari serangan predator. Pari listrik mengkonsumsi beberapa ikan, cacing, dan krustasea. Bahkan, pari listrik dewasa dapat mengkonsumsi belut laut hingga ikan hiu berukuran kecil. Mereka akan berenang dan mencari mangsanya di perairan laut dangkal hingga ke dasar laut berpasir. Untuk menangkap mangsanya, pari listrik akan berenang di atas calon mangsanya secara perlahan dengan tenang agar tidak terdeteksi. Setelah itu, pari listrik akan menyetrum mangsanya tersebut dengan muatan listrik yang dimilikinya. Mangsa yang terkena setruman pari listrik akan pingsan untuk sementara waktu, lalu pari tersebut akan mengkonsumsi mangsanya yang telah pingsan tersebut. Lalu, dengan muatan listrik hingga 220 volt, apakah pari ini berbahaya untuk manusia? Ya, apabila seseorang tidak sengaja menyentuh pari listrik, orang tersebut akan merasakan sensasi sengatan listrik yang cukup kuat dan akan memiliki mati rasa pada kulit yang terkena sengatan untuk sementara waktu. Walaupun demikian, sengatan listrik yang dimiliki pari listrik tidak cukup kuat untuk dapat membunuh manusia. Seseorang yang terkena sengatan pari listrik hanya akan merasakan sensasi sengatan dan mengalami sedikit luka pada kulit. Tapi akan sangat berbahaya apabila teman-teman mempunyai resiko atau riwayat penyakit jantung. Dengan kemampuan menghantarkan listrik sebesar itu, ikan pari ini tidaklah disukai atau ditargetkan untuk menjadi mangsa oleh ikan lain, kecuali predator besar seperti hiu besar. Itulah kenapa populasi dari ikan pari listrik tidak terancam punah dan stabil. Oke, sekian dulu mungkin pembahasan tentang hewan yang satu ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa support terus channel kami dengan like, komen, dan subscribe, supaya kita bisa terus berbagi wawasan tentang dunia fauna. Well, see you on next video.